jebak pedagang beras di Muba, kekayaan AKP Agong capai 626 juta rupiah. Diduga jebak pedagang beras atas kepemilikan narkoba, AKP Agong Wijaya Kusuma SIK dicopot. AKP Agong Wijaya Kusuma SIK diketahui menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Musi Banyuasin. Ia dicopot diduga buntut laporan pedagang beras yang mengaku dijebak kasus kepemilikan narkoba. Kasat Narkoba Polres Musi Banyuasin, AKP Agong Wijaya Kusuma SIK, dicopot diduga buntut laporan pedagang beras yang mengaku dijebak kasus kepemilikan narkoba. Pencopotan Kasat Narkoba Polres Musi Banyuasin, AKP Agong Wijaya Kusuma SIK itu tertuang dalam TR Kapolda Sumsel nomor ST-314-4-KEP-2023 yang memutasikan AKP Agong sebagai Pamayan Mapolda Sumsel dalam rangka evaluasi jabatan. Lantas, berapa harta kekayaan AKP Agong Wijaya Kusuma? Dikutip dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK tahun 2022 yang dilaporkan 28 September 2022 saat awal menjabat Kasatres Narkoba. Jumlah kekayaan AKP Agong Wijaya Kusuma SIK berdasarkan LHKPN KPK tahun 2022 mencapai 626 juta rupiah. Kolase foto ilustrasi narkoba, mantan Kasat Narkoba AKP Agong Wijaya Kusuma SIK, dan Imelda Santi, istri dari Sahabudin, pedagang sembako warga Sungai Lilin mendatangi Polda Sumsel terkait dugaan dijebak oknum Polres Muba. Adapun rincian harta yang dilaporkan diantaranya tanah dan bangunan 350 juta rupiah, alat transportasi dan mesin 250 juta rupiah, harta bergerak lainnya 11 juta rupiah, kas dan setara kas 15 juta rupiah. Bukan hanya jabatan Kasat Narkoba Polres Musi Banyuasin, AKP Agong Wijaya Kusuma SIK yang dicopot.